Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promoter Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Udong Kian Kun atau Martial Universe Season 6 Episode 12 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Xiaode telah berhasil bertransformasi menjadi tubuh manusianya. Sementara di luar, para jenderal sekte super telah menunggu Lindong untuk merebut harta-harta yang dimiliki Lindong. Dan waktu yang dinantikan pun tiba. Karena kini muncul spiral spasial yang tiba-tiba, seluruh aula kuno telah berubah menjadi gempar. Tak terhitung jumlah tatapan yang mengandung berbagai emosi yang ditembakkan pada saat ini. Tatapan itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu, keserakahan, dan emosi yang sombong. Ini karena mereka tahu siapa yang keluar dari tempat itu dan juga sadar akan pertemuan seperti apa yang akan dialami oleh orang-orang yang muncul. Banyak orang yang menunggu di aula kuno ini. Salah satu alasan utamanya adalah karena mereka sedang menunggu kedatangan hari ini. Pusaran spasial yang berputar perlahan berhenti di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dua sosok muncul dari dalamnya dan akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Pada saat ini, seluruh kota tampaknya menjadi sunyi seketika. Suasana aneh di dalam kota juga menyebabkan keduanya yang baru saja keluar dari pusaran spasial menjadi terkejut. Seketika, Lindong merajut alisnya sedikit. Wajah tampan Martin di belakangnya menyunggingkan senyum bangga dan berkata, "Sepertinya selalu ada masalah kemanapun kamu pergi." Lindong tidak bisa diganggu dengan lelucon Martin. Dia menundukkan kepalanya dan melihat masa hitam kepala manusia di kota ini. Matanya sedikit tenggelam tetapi ada sedikit riak dalam suaranya. "Sepertinya aku masih menjadi target orang-orang." Martin kecil tertawa tanpa perasaan dan belas berkata, "Kamu dan Xiaoyan mengambil dua dari empat warisan besar sekte misterius. Siapapun akan iri dengan keuntungan seperti itu. Selain itu, kalian berdua tidak memiliki latar belakang seperti kelompok Liu Bei. Apakah orang-orang itu bodoh jika mereka tidak mencoba memeras kesemak yang lembut sepertimu?" Lindong tertawa dan berkata, "Hanya saja, aku belum tahu makhluk hebat macam apa yang mencoba mencubit kesemek yang lembut ini." Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini dengan mulutnya, matanya tertuju ke aula berwarna emas yang paling mencolok di seluruh kota. Dia merasakan dua aura yang sangat kuat dari tempat itu. Aura semacam itu bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan ahli panggung tiga Yuan Nirwana. Martin kecil tertawa dan menjawab, "Sepertinya orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Mereka benar-benar sangat kuat, dan aku pikir mereka seharusnya menjadi anggota dari apa yang disebut peringkat nirwana." Namun, wajahnya tidak menunjukkan keseriusan sedikit pun seiring dengan pemulihannya saat ini. Aura dominan dari iblis Martin Surgawi sekali lagi mengalir keluar dari tulangnya. Meskipun Lindong melarangnya menggunakan kekuatan iblis Martin Surgawi, itu masih bukan tugas yang sulit baginya untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Lindong mengangguk dan berkata, "Kami memang telah bertemu dengan beberapa makhluk hebat. Makhluk hebat semacam ini sudah cukup memenuhi syarat untuk maju ke peringkat nirwana. Jika Lindong bertemu dengan ahli seperti itu sebelum dia memasuki harta karun kuno ini, dia mungkin hanya bisa bersembunyi sementara." Namun saat ini, Lindong dan Martin digantung di udara. Mereka saling tersenyum, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera pergi. Ini menyebabkan cukup banyak orang di kota mengangkat alis mereka dengan tenang. Namun mereka segera tertawa dingin. Jika kedua orang ini tahu orang macam apa lawan mereka kali ini, kemungkinan ekspresi mereka akan berubah menjadi sangat jelek. "Kamu masih bisa tertawa meskipun musuh besar mendekat. Keberanian kalian berdua agak melebihi harapanku." Ketika semua tatapan di kota ini terfokus pada dua sosok di langit, tawa santai akhirnya terdengar di tempat itu. Setelah itu, semua orang melihat dua sosok berjalan keluar dari aula berwarna emas. Mereka mengambil satu langkah pada satu waktu di ruang kosong. Saat mereka berjalan keluar dengan santai, keributan terjadi di dalam kota saat kedua sosok ini muncul. Jelas, reputasi mereka sangat dikenal oleh orang-orang ini. Lindong memperhatikan sosok yang perlahan berjalan di udara. Orang di depan mengenakan pakaian merah tua. Rambut merah menyalanya juga cukup menarik perhatian. Senyum main-main tergantung di wajahnya. Di belakangnya adalah orang yang tampak acuh tak acuh dengan aura yang dipenuhi dengan tekanan. Zhu Tianhuo menoleh ke arah Lindong dan tersenyum memperkenalkan diri. "Kekaisaran Gen Besar, Jenderal Api Zhu Tianhuo." Suara pria kuat dengan rawan keras
juga muncul seperti guntur, jenderal gunung, Muhuang. Lindong merentangkan tangannya dan balas berkata, "Kekaisaran Dayan, Lindong." Dia mengabaikan sikap dan sikap yang sangat menekan dari keduanya. Senyum di wajah Zhu Tianhuo sangat hangat. Dia menatap Lindong dan dengan serius berkata, "Kami sudah lama menunggumu. Kami sangat tertarik dengan warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepada kami?" Lindong menoleh dan melirik Martin. Martin pun membuka mulutnya untuk tersenyum dan berkomentar, "Sepertinya mereka bahkan lebih arogan dariku." Lindong menggelengkan kepalanya dengan cepat. Setelah itu, dia menatap Zhu Tianhuo. Dia menggunakan nada sopan yang sama dan dia berucap, "Jika kalian berdua berbalik dan pergi sekarang, aku tidak akan keberatan dengan sikap kalian dan apa yang kalian katakan." Zhu Tianhuo menggosok hidungnya. Senyum di wajahnya cemerlang tetapi matanya menjadi gelap dan serius. Dan ia pun berkata, "Hei, katakan sekali lagi." Ruang di belakang Lindong tiba-tiba runtuh saat pusaran spasial berhenti. Tiba-tiba, aura mengerikan dan ganas menyapu. Pada saat ini, seolah-olah seluruh area telah menjadi merah darah dan muncul seorang yang berkata, "Kakakku telah meminta kalian semua untuk enyah dari sini sekarang." Sosok yang sangat kuat perlahan muncul dari dalam pusaran spasial di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok itu berjalan ke depan dan muncul di depan semua orang sambil ditemani oleh aura ganas yang merasuk di sekitarnya. Tubuh raksasa yang kuat seperti sosok itu ditutupi dengan bekas luka yang mencolok. Mereka saling bersilangan seperti banyak kelabang yang memanjat. Batang logam berwarna hitam ditopang di bahunya, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang bergerak di gunung yang berasal dari zaman kuno. Auranya sangat menakutkan. Tubuh jenderal gunung Muhuang itu sudah cukup mempesona, namun di hadapan tubuh seperti raksasa ini, dia tampak agak tidak berarti. Lindong awalnya terkejut saat melihat sosok kuat yang telah melangkah maju, tapi ekspresi gembira segera muncul di matanya. "Xiao Yan," ucapnya. Xiao Yan kini telah keluar dari retretnya di Aula Macan Putih. Setelah 4 bulan pelatihan pahit yang keras, aura Xiao Yan sudah menjadi sangat menakutkan. Keganasan semacam ini bahkan menyebabkan Lindong merasa sedikit takut. Dia benar-benar tidak tahu pelatihan keras macam apa yang telah dialami Xiao Yan selama periode waktu ini. Warna merah di mata binatang buas merah darah Xiao Yan menghilang seperti semburan saat tatapannya menyapu Lindong. Senyum konyol muncul di wajah garang, benar-benar menghancurkan suasana sengit yang telah dibuat sebelumnya. Ia pun segera menyapa Lindong, "Kakak." Beberapa individu bermata tajam menyapu pandangan mereka ke Lindong dan Xiao Yan dengan beberapa kejutan saat melihat adegan ini. Jelas tidak terduga bahwa orang ini yang tampak seperti binatang buas dari zaman kuno benar-benar akan mengungkapkan penampilan konyol seperti itu di depan Lindong. Martin di samping menyilangkan tangan di depan dada saat tatapannya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia tersenyum berkata, "Hihi, sepertinya orang ini telah memperoleh sedikit selama waktu ini." Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke Martin sebelum dia membuka mulutnya dan tersenyum. "Kakak kedua, apakah kamu memiliki tubuh fisik sekarang?" Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Martin dalam wujud ini, dia masih bisa merasakan aroma familiar dari Martin melalui indranya yang tajam. Martin lalu mengangguk malas. Segera setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya segera berubah. Dia berbicara dengan marah, "Hei, kakak kedua apanya? Aku adalah kakak tertua. Kakek Martin telah hidup lebih lama dari kalian, bahkan jika umur kalian digabungkan, konyol." Xiao Yan menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia meraih tongkat berwarna hitam di tangannya dan berbicara dengan jujur, "Tapi kakak mengatakan kalau kamu adalah kakak kedua. Karena itu, kamu adalah kakak kedua." Wajah Martin langsung berubah menjadi seperti hati babi setelah mendengar ini. Sepertinya dia akan melompat dengan marah. Gangguan tidak menyenangkan pun muncul dari mulut Zhu Tianhuo yang berkata, bukankah terlalu lucu untuk menampilkan pertunjukan seperti itu di sini?" Pada saat ini, senyum di wajahnya sudah menghilang. Matanya sangat dingin saat dia menatap Xiao Yan sebelum dia perlahan berkata, Kamu adalah orang yang pertama yang berani memerintah Kaisar Gan besarku untuk pergi." Tampilan sederhana dan jujur di wajah Xiao Yan menghilang hampir seketika dan ia pun berkata, "Kalau begitu, ayo kita bertarung." Seketika, aura sengit sekali lagi meledak dari dalam tubuhnya. Zhu Tianhuo menghirup udara dalam-dalam. Senyum sekali lagi muncul di wajahnya
Namun senyum ini mengandung niat membunuh yang padat dan berkata, "Ini bukan pertama kalinya aku bertemu orang yang berpikir bahwa mereka jagoan hanya karena mereka telah mendapatkan warisan. Namun ini pertama kalinya aku bertemu seseorang sepertimu yang bertindak begitu arogan." Tampaknya sikap kelompok Lindong sudah mulai membuat marah orang hebat ini, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal kekaisaran Gan besar. Mu Huang yang diam tiba-tiba perlahan membuka mulutnya dan berbicara, "Kami adalah anggota kekaisaran Gan besar." Suaranya yang rendah dan dalam membawa tekanan yang kaya. 3 kata terakhir itu dapat dianggap sebagai eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di medan perang kuno ini. Lindong juga tersenyum. Dia menyadari tekanan yang dibawa oleh 3 kata ini. Namun, pada saat yang sama, tidak mungkin baginya untuk mundur karena itu. Ia pun dengan tenang balas berkata, "Aku tahu, namun hanya 3 kata ini jauh dari cukup untuk membuat kita menyerahkan warisan yang telah kita peroleh dengan susah payah." Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, cukup banyak dari mereka menghirup udara dingin dalam hati mereka. Mereka sudah mendengar bahwa orang ini tidak takut apa-apa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar akan bertindak begitu tangguh dalam menghadapi kerajaan super seperti itu. "Keras kepala sekali," ucap Tian Zhen yang berada di depan aula berwarna emas. Juga tertawa dingin saat melihat ke langit. Matanya mengandung ekspresi sombong yang kaya. Dia tahu bahwa sikap kelompok Lindong akan menutup satu-satunya rute mundur mereka. Zhu Tianhuo anehnya tidak menjadi marah ketika mendengar jawaban Lindong. Sebaliknya, dia berbicara dengan tenang, "Lindong, kamu akan menyesalinya." Senyum juga muncul di wajah dia Mu Huang di belakang. Senyum ini sepertinya mengandung beberapa ejekan. Tangannya yang besar perlahan melengkung sebelum aura agung tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya seperti badai dan dahuar. Mata Mu Huang dingin. Dia melompat ke depan dan cahaya kemasan terang langsung melonjak di sekujur tubuhnya. Lengan emas asli langsung membuat kontak dengan batang logam. Dengan cepat, Xiaoyan segera berjalan ke depan. Bayangan dari tubuhnya yang besar langsung menutupi Mu Huang. Kilatan ganas juga melintas di matanya. Sementara, batang logam di tangannya merobek udara dan dengan marah menabrak Mu Huang dan dahuar. Suara logam yang jelas bersentuhan terdengar. Ria energi yang besar dilihat dengan mata telanjang segera melonjak keluar. Udara di sekitarnya mengeluarkan suara dengungan yang menusuk telinga di bawah tekanan semacam itu. Badai liar menyapu menyebabkan tubuh Xiaoyan dan Mu Huang bergetar hebat. Setelah itu, keduanya benar-benar mundur setengah langkah bersamaan. Adegan ini muncul di banyak mata di dalam aula kuno. Segera, ekspresi cukup banyak orang berubah. Awalnya, semua orang berpikir bahwa hasil pertarungan antara keduanya pasti akan benar-benar sepihak. Namun, mereka tidak menyangka bahwa keduanya benar-benar setara. Apakah barisan Lindong tanpa sadar menjadi sekuat ini? Setengah langkah Xiaoyan baru saja mendarat ketika dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kilatan darah di matanya malah menjadi lebih padat. Sebuah keinginan haus darah untuk pertempuran perlahan-lahan diaduk di wajahnya. Dan dahuar. Detik berikutnya, kaki Xiaoyan menginjak ke langit dan benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke depan. Batang logam di tangannya berubah menjadi bayangan batang liar dan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti badai yang membawa momentum mengejutkan saat mereka menutupi Mu Huang. Ekspresi Zhu Tianhu segera berubah menjadi sangat dingin ketika dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar langsung melewatinya dan menyerang Mu Huang. Dia mengepalkan tinjunya dan tombak api merah terang muncul. Tombak itu bergetar, membentuk busur tajam saat dengan cepat akan menembus tenggorokan Xiaoyan. Dan dentang. Namun, tepat sebelum serangan Zhu Tianhu berjarak 1 kilan dari Xiaoyan, cahaya dingin menyerbu dan benar-benar langsung mengenai ujung tombak. Tubuh Lindong juga muncul di depan Zhu Tianhuo pada saat yang bersamaan. Lindong memegang tombak tulang buaya surgawi di tangannya dan berbicara dengan lembut. "Hei, biarkan aku yang menjadi lawanmu. Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam pertempuran mereka." Dia tersenyum menatap Zhu Tianhuo yang matanya perlahan menjadi gelap dan serius. Zhu Tianhuo menatap Lindong, senyum di sudut mulutnya secara bertahap menunjukkan jejak keganasan. "Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi?" Lindong tersenyum. Tanpa mengatakan apa-apa lagi saat dia perlahan mengangkat tombak tulang buaya surgawi di tangannya, dia mengarahkan jarinya ke arah Zhu Tianhuo di cakrawala. Provokasi itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi. "Kamu adalah orang di peringkat nirwana. Akankah aku akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat nirwana jika aku mengalahkanmu?"
Kemarahan di sudut mulut Zhu Tianhu menjadi semakin padat. Riak menakutkan ini perlahan menyebar dari tubuhnya. Suara seramnya bergema di aula kuno ini. Kamu terlalu berkhayal. Orang mati tidak akan memiliki kualifikasi apapun. Hati semua orang segera terguncang ketika niat membunuh Zhu Tianhu menjadi lebih padat. Mereka tahu bahwa Zhu Tianhu tidak akan membiarkan masalah ini berhenti hari ini. Dan dahwar, energi Yuan yang tangguh melonjak keluar dari tubuh Zhu Tianhu dalam sekejap. Gelombangnya jauh melebihi kekuatan praktisi ranah 3 Yuan Nirwana biasa. Ketika dia merasakan gelombang-gelombang itu, ekspresi Lindong menjadi sedikit lebih serius. Meskipun nada suara Zhu Tianhu arogan, namun kekuatan Lindong juga tidak diperoleh dalam semalam dengan bantuan harta. Lindong tiba-tiba berkata sambil menoleh dan melirik Martin. Martin kecil, serahkan dia padaku. Kau tidak perlu melakukan apapun. Setelah mendengar ini, Martin sedikit mengernyit. Namun dia tahu bahwa Lindong khawatir bahwa Martin mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan dengan malas menjawab. Tentu, lagi pula aku tidak punya keinginan untuk melawan-lawan seperti ini. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya sebelum berbalik. Benar saja, dia melihat ekspresi Zhu Tianhu menjadi gelap. Tampaknya dia cukup kesal dengan kata-kata Martin. Zhu Tianhu meraung. Aku harap kalian berdua masih bisa begitu keras kepala nanti. Kekuatan Yuan tanpa batas mengelilingi tubuhnya dan menyebar seperti gelombang pasang. Dia perlahan mengangkat tombak merah di tangannya dan mengarahkan ujung dinginnya ke Lindong. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, rasa dingin di mata Zhu Tianhu meledak. Tiba-tiba, tubuhnya menerjang ke depan saat dia mengacungkan tombak merah. Banyak coretan tombak setajam silet yang berkobar ditujukan pada titik-titik vital tubuh Lindong. Dahwat. Tang. Saat tombak menyerang Lindong, bayangan tombak tulang setajam silet yang setara menyapu dan bertabrakan dengan ganas dengan tombak. Seketika, percikan api meletus saat tembusan angin kencang menyapu dari titik kontak mereka. Setelah menahan serangan seperti itu dari Zhu Tianhu, Lindong maju bukannya mundur. Dengan langkah maju dan sentakan lengannya, tombak tulang di tangannya membentuk lengkungan licik di udara sebelum dengan kejam menusuk ke jantung Zhu Tianhu. Ketika Zhu Tianhu melihat betapa kejamnya serangan Lindong, dia mendengus dingin. Setelah itu, tubuh tombaknya melengkung aneh pada sudut yang mencengangkan dan dengan paksa membelokkan tombak tulang yang masuk dan buang. Setelah serangan Lindong dihentikan, matanya berkedip saat serangan hiruk-pikuk sekali lagi meledak. Keduanya ahli dalam menggunakan tombak. Saat mereka bertukar pukulan, bayangan tombak menari-nari di seluruh langit. Masing-masing dari mereka menempati satu sisi langit saat bunga api berkelap-kelip yang muncul menyilaukan mata semua orang. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Yan dan Jenderal Gunung Muhuang berada dalam jenis pertempuran yang berbeda. Keduanya ahli dalam bertarung dengan kekerasan. Pertempuran saat ini menggambarkan tabrakan terus-menerus antara tinju dan batang logam. Pemandangan yang sangat memuaskan secara visual. Tubuh Muwang diselimuti oleh cahaya kemasan yang cemerlang. Jelas, ia telah mendorong tubuh emas nirwananya hingga batasnya. Sebaliknya, Xiao Yan ditutupi dengan armor berwarna darah yang bersinar. Aura jahat yang intens menyebar dari tubuhnya dan tampaknya memiliki efek menekan pada Muwang. Dan jeder. Kekuatan yang kuat dan kejam meledak di bahu Muwang. Tubuh berotot Muwang terlempar ke belakang beberapa langkah setelah satu pukulan dari tongkat Xiao Yan. Cahaya kemasan di bahunya sedikit meredup juga. Secara alami, adegan ini disaksikan oleh semua penonton di bawah. Segera, serangkaian nafas terengah-engah pecah di kota. Rupanya, tidak ada yang menyangka orang seperti Xiao Yan akan bisa mendapatkan posisi yang menguntungkan atas Muwang dalam pertarungan. Depan aula emas, ekspresi wajah Tian Zhen sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Ekspresinya berubah menjadi sangat kesal dan marah. Tian Zhen mencibir sini saat tatapan seram muncul di matanya. Kalian sialan! Apakah menurut kalian begitu mudah berurusan dengan 4 jenderal dari kekaisaran dan besar? Aku khawatir masih terlalu dini untuk merasa senang dengan diri kalian sendiri. Dan tombak tulang setajam silet Lindong menyapu telinga Zhu Tianhu dengan kecepatan kilat. Angin dingin yang mengakibatkan belayan rambut terangkat. Segera setelah itu, telapak tangan Lindong melesat dan bertabrakan dengan ganas dengan telapak tangan Zhu Tianhu. Kedua tubuh mereka pun secara bersamaan didorong ke belakang.
Su Tianhuo sambil menyentuh telinganya menatap Lindong dengan dingin dan berkata, "Kau ternyata memang cukup mampu. Kamu memang berbeda dari kuda hitam yang telah kulihat sejauh ini." Sementara itu, energi Yuan yang menggelegak di sekitar tubuhnya tiba-tiba berkobar. Ia pun berkata, "Aku berbeda dari mereka yang mirip denganmu yang mengandalkan warisan." Tubuh Su Tianhuo tegak seperti tombak. Tombak tulang di tangannya diarahkan ke tanah pada suatu sudut. Sementara seluruh tubuhnya mengamuk dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas. Ekspresi wajahnya secara bertahap menegang dan tangannya mulai membentuk serangkaian segel tangan yang aneh. Sementara itu, energi Yuan yang menggelegak di sekitar tubuhnya tiba-tiba berkobar. Ia pun lalu berkata, "Hei, aku berbeda dari mereka yang mirip denganmu yang mengandalkan warisan. Fondasi kekaisaran super bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang sepertimu dari kerajaan peringkat rendah." Dan dahuar. Tepat ketika Su Tianhuo hendak mengambil tindakan, suara ledakan yang dalam tiba-tiba terdengar dari pertempuran di sisi lain. Orang hanya bisa melihat saat tubuh Mu Huang tampak membesar, sementara gelombang energi Yuan yang kuat dan panik menyapu seluruh area. Lindong mengamati peningkatan fluktuasi energi yang tiba-tiba di sekitar tubuh duo Su Tianhuo. Matanya berubah lebih serius saat dia berbicara dengan lembut. "Apa kalian akhirnya akan menggunakan kemampuan kalian yang sebenarnya?" Saat segel tangannya berubah, kekuatan Yuan di sekitar tubuh Su Tianhuo anehnya menjadi merah cerah. Dari jauh, itu tampak seperti lautan api yang membakar cakrawala. Saat lautan api meluas, tubuh Su Tianhuo menjadi merah juga. Warna rambut merah menyalanya menjadi rona kemerahan gelap hingga seolah-olah rambutnya seperti mengalir darah segar. Saat lautan api meluas, suara menggelegar Su Tianhuo bergemuruh dari dalam. "Lindong, fakta bahwa kalian berdua mampu mendorong kami ke tahap ini jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan." Sosok Su Tianhuo samar-samar terlihat di lautan api. Detik berikutnya, lautan api mulai berguling-guling saat ruang di atas lautan api mulai pecah dan bayangan besar yang seluruhnya dilalap api perlahan-lahan muncul. Dan wut. Saat sosok berapi-api ini muncul, Su naik dengan cepat, menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya mendidih dalam sekejap. Sementara itu, tubuh Mu Huang tumbuh puluhan kaki. Warna kulitnya dengan cepat berubah menjadi coklat tanah dan orang bahkan bisa melihat retakan dan pola urat di kulitnya yang memberikan perasaan berat dan stabilitas gunung. Dari jauh, Mu Huang pada dasarnya telah menjadi gunung kecil. Lautan api tercermin di mata Lindong dan ia pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari kerajaan super, sungguh menarik." Sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dari lautan api. Saat berikutnya, api mulai membakar dengan panik saat sosok yang menyala-nyala itu benar-benar terbentuk. "Lindong, selanjutnya kami akan membiarkan kalian berdua menyaksikan seni bela diri jiwa dari kekaisaran Gen Besar. Kamu tidak akan menyesal mati karena seni bela diri ini. Jiwa api iblis bakar semua yang ada di bawah langit. Tubuh gunung barbar, geser gunung." Gelombang energi yang mengerikan menyapu dari langit seperti badai. Detik berikutnya, lautan api segera menghilang ketika sosok tinggi dan besar setinggi puluhan kaki dan benar-benar dilalap api muncul di depan mata semua orang. Suara suram tiba-tiba terdengar dari raksasa yang menyala-nyala dan raksasa seperti gunung pada saat yang bersamaan. "Pertarungan ini sudah berakhir," ucap dua raksasa itu. Kekuatan seni bela diri jiwa itu menakutkan sekaligus mengerikan. Badai energi yang mengejutkan dengan panik membentang di langit. Dua tinju besar bersama dengan angin yang ganas dan benar-benar liar berubah menjadi bayangan yang menyelimuti Lindong dan Xiaoyan. Dan mafus, udara meledak dimanapun tinju itu lewat. Bahkan beberapa gedung tinggi di kota di bawah ini ditekan oleh angin hingga banyak retakan muncul, menyebabkan mereka menjadi goyah dan goyah. Itu hanya satu pukulan, namun kekuatannya telah mencapai tingkat yang ganas. "Seni bela diri jiwa ya," ucap Lindong. Lindong melihat angin tinju merah yang berapi-api saat pantulannya diperbesar dengan cepat di matanya. Meskipun panas tak tertandingi, Lindong masih bisa merasakan sepotong niat membunuh dingin di dalamnya. Su Tianhuo jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Senyum yang agak cerah muncul di wajah Lindong. Ia pun berkata, "Itu memang cukup kuat. Namun itu masih belum cukup." Saat ini, cahaya berwarna hijau tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya dan mablar. Seketika tinju besar raksasa api itu menghantam Lindong dengan keras. Akhirnya, itu dengan kejam menabrak cahaya hijau yang baru saja menyebar di depan mata semua orang. Dan jelegrrrr.
Dua suara memekakan telinga yang rendah dan dalam dipancarkan dari langit dengan cara yang menyebabkan hati seseorang dicekam ketakutan. Yang pertama itu dipancarkan ketika tinju api menabrak cahaya hijau. Sedangkan yang kedua adalah karena Xiaoyan di kejauhan dipukul langsung oleh tinju dari raksasa yang telah diubah Muhuang. Adegan ini sedemikian rupa sehingga siapapun dapat mengetahui bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di langit. Dua kepalan besar telah dengan kejam menabrak cahaya hijau dan darah yang meresap, tetapi pada dasarnya tidak ada efek serius yang dibuatnya. Seluruh langit terdiam. Cahaya hijau yang telah menyebar secara bertahap menunjukkan beberapa aktivitas. Orang bisa melihat bahwa cahaya hijau dengan cepat menarik diri. Tak disangka, Lindong memiliki kekuatan yang menyebabkan tinju yang sangat besar itu mengalami kesulitan untuk maju bahkan satu inci ke depan. Orang-orang pun jadi menganga dan berkata, tinju Zutuan Yuwo yang menggelegar yang cukup untuk secara serius melukai seorang ahli tahap 3 Yuan Nirwana benar-benar langsung diblokir oleh satu tangan Lindong. Beberapa keributan juga tiba-tiba meletus dari sisi lain kota. Mata semua orang menoleh hanya untuk melihat bahwa cahaya darah di kejauhan telah tersebar. Xiaoyan yang benar-benar terbungkus dalam pancaran darah sebenarnya telah mengulurkan tangannya dan langsung memeluk lengan besar raksasa yang telah diubah Muhuang. Sikapnya itu tampak seolah-olah dia ingin membuang raksasa itu ke samping. "Kamu cari mati ya," teriak Muhuang. Kemarahannya pun meledak. Dengan teriakan marah, tinju lain sekali lagi dihancurkan ke depan dengan kejam. "Wah, nyahlah!" Cahaya darah melonjak di sekitar Xiaoyan dan raungan harimau yang rendah dan dalam dipancarkan dari mulutnya. Dia tidak menyerah sedikit pun saat dia melangkah maju. Mata Xiaoyan sangat tajam, pembuluh darah di lengannya seperti ular kecil yang menggeliat. Kekuatan yang mirip dengan gunung liar langsung meletus. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi terkejut pada saat ini. Ini karena mereka melihat bahwa gunung besar seperti raksasa yang telah diubah oleh Muhuang kini langsung diangkat oleh Xiaoyan. Dan wung. Raksasa itu kini berputar seperti kincir angin. Dan Xiaoyan pun langsung melempar raksasa itu, membuat raksasa itu langsung menabrak kota, menyebabkan banyak orang terlempar. Banyak bangunan runtuh segera dan seluruh kota menjadi kacau karena serangan Xiaoyan. Kejutan juga melintas di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Tampaknya 4 bulan pelatihan ini juga mengakibatkan kekuatan Xiaoyan naik ke tingkat yang cukup menakutkan. "Ah, sepertinya temanmu memang bukan tandingan adikku." Zutian Huo samar-samar terlihat di jantung raksasa api. Matanya sangat dingin saat dia menatap Lindong dan berkata, "Kamu terlalu banyak bicara. Tidak akan terlambat untuk menghabisi saudaramu itu begitu aku dengan cepat menyingkirkanmu." Detik berikutnya, tubuhnya yang besar tiba-tiba melesat keluar. Api liar dan ganas menyapu dengan gila-gilaan ke arah Lindong seperti awan yang terbakar. Lindong menekan jari-jari kakinya di udara dan dengan cepat menarik tubuhnya kembali. Dan tombak tulang di tangannya dengan cepat membentuk banyak bayangan tombak tajam yang menghantam tubuh besar itu dari segala arah. Bayangan tombak itu mendarat di sosok besar itu, tapi mereka hanya memancarkan gelombang suara yang jernih. Percikan terbang ke segala arah, namun tidak ada efek substantif yang terjadi. Zutian Huo dengan dingin tertawa. Nada suaranya tidak kekurangan ejekan. Ini adalah tubuh iblis api. Tidak mungkin bagimu untuk memecahkannya. Ini sama dengan Muhuang. Dia memiliki tubuh gunung kasar. Apakah kau berpikir bahwa saudaramu dapat melukainya? Kalian berdua bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan kami. Namun, kamu berpikir untuk bertarung dengan kami? Omong kosong yang bodoh. Lindong menyipitkan matanya. Tatapannya dengan cepat melirik kota di bawah dan memang melihat bahwa tubuh besar yang dilempar oleh Xiaoyan sekali lagi berdiri. Setelah itu, sosok itu secara acak meraih batu besar dan sekali lagi menyerang Xiaoyan dengan agresif. "Hei, apakah kamu akan mengandalkan cangkang kura-kuramu?" ucap Lindong. Senyum dingin terungkap di mata Lindong. Lindong tertawa dingin dan lanjut berkata, "Karena kamu sangat bangga dengan cangkang kura-kura ini, maka aku hanya harus menghancurkannya." Mata Zutian Hu menjadi dingin setelah melihat ini. "Kamu orang yang kurang ajar," ucapnya. Apinya yang melonjak tiba-tiba mengerumuni tangan yang besar. Setelah itu berayun ke arah Lindong. Telapak setan api. Jumlah api yang tak terhitung jumlahnya naik dari telapak api raksasa saat datang mendesing ke bawah. Menghadapi hal itu, wajah Lindong tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sekel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan cahaya hijau yang tertinggal di sekelilingnya bergoyang. Samar-samar,
tampaknya telah membentuk semacam selaput unik di atas kulitnya. Sebenarnya, ada raungan naga yang sebagian hadir samar yang dipancarkan ketika membran itu terbentuk. Wus, kulit naga hijau menutupi tubuh Lindong. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi seperti meteorit saat dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Itu benar-benar dengan paksa bertemu dengan kepala palem api raksasa dan jadir. Rasa dingin di mata Zutianuo menjadi lebih intens saat melihat tindakan Lindong ini. Dia menjerit dingin dan pohon palem api besar tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Meledaklah! Nyala api yang ganas dan tidak terkendali ini telah menyapu, memberikannya penampilan pesta api yang indah. Zutianuo segera tertawa dingin setelah melihat adegan ini. Namun sebelum tawa dinginnya berhenti secara alami, senyum di wajahnya mengeras. Ini karena ada cahaya hijau di dalam badai api yang menyapu. Cahaya hijau itu benar-benar meledak dalam kecepatan seperti kilat, sambil mengandung momentum yang kuat. Detik berikutnya, itu muncul di jantung raksasa, yang merupakan bagian depan tubuh sebenarnya Zutianuo. Dengan panik ia langsung berteriak, "Lindong, kamu tidak akan dapat mematahkan pertahanan tubuh iblis apiku." Penampilan Lindong di depannya jelas membuat Zutianuo sedikit terkejut. Namun segera setelah itu, Lindong berkata dengan tegas, "Ah, masa sih?" Lindong mengangkat kepalanya, membuka bibirnya dan tersenyum pada Zutianuo. Namun ekspresinya itu memiliki ketajaman seperti pedang yang sangat dingin. Cahaya hijau bergoyang liar di atas tubuh Lindong. Seketika, sisik kecil berwarna hijau pekat benar-benar mulai aneh muncul di tangan kanan Lindong. Sisiknya tidak tebal, namun sedikit cahaya hijau berkelap-kelip yang dipancarkannya menyebabkan kegelisahan yang mendalam dan bahaya meloncat di hati Zutianuo. "Tangan merobek langit naga hijau!" teriak Lindong. Ekspresi Lindong berubah sedingin es pada saat itu. Tangannya yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Itu tampak seperti seberkas cahaya yang menembus udara kosong dan macet. Dengan kejamnya cakar Lindong menghantam dada raksasa itu. Setelah itu, tangan Lindong dengan paksa menembus pertahanan yang dibanggakan Zutianuo di depan mata terkejut yang terakhir. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.